I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan masak gulai yang enak, yaitu gulai pakis atau paku. Silakan ikutin videonya ya. Ini bahan-bahannya ya, kita mau bikin gulai paku dengan ikan. Paku itu pakis ya, padangnya ya. Bahannya yang utama dulu ikan. Ini kira-kira 250 gram ya. Kemudian ini santan. Santan dari 1 butir kelapa, mungkin kira-kira 1,5 liter. Serah aja sih ini, tapi ini kira-kira 1,5 liter ya. Ini cabai. Cabai seon, kurang lebih, mungkin kurang. Ini cabai rawit, 16 biji. Ini lengkuas, jahe. Ini lengkuas, ini jahe, ini kunyit ya. Ini bawang merah. Masing 6. Ini bawang putih 4 siung ya. Bawang merah 4 buah, 6 buah. Bawang putih 4 siung. Ini daun jeruk, daun kunyit, daun salam. Sama ini serai ya. Dan ini pakis. Pakisnya udah aku potong-potong. Udah ikat tadi pakisnya. Oke teman-teman. Oh ya, ini daun ruku-ruku. Daun ruku-ruku ini daun kemanginya orang Padang ya. Biasanya kalau ikan selalu dikasih ini untuk menghilangkan amisnya ikan. Ikan dari laut terutama, kalau ikan tawar sih enggak. Oke, jadi kita akan haluskan ini dulu. Ya, ini bumbu yang dihaluskan. Oke, ayo kita haluskan dulu bumbunya. Cabenya udah aku ulek ya. Ini cabe, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit. Laos. Ayo kita ke dapur. Kita ini minyaknya, habis dimasukkan daun-daun. Daun kunyit, daun jeruk, daun salam. Kita masukkan ikan. Ada dulu ngarin bumbu semuanya, habis itu kita masukkan santan. Tempel di blender, dibilas. Gak boleh ketinggalan kata ibu. Itu
ini kan sikap. Jadi yang di blender tadi itu ada cabe, yang putih, bawang merah, jahe, kunyit, laos, sama garam. Di garam memang nggak ditambahkan, kayaknya terserah kita ya. Ini kira-kira mungkin garam itu terus untuk makan ya. Ikannya sebenarnya udah juga digaramin, itu dari kulkas tadi. Udah digaramin sebelum masuk kulkas, udah digaramin sama kasih air jeruk nipis. Garam nggak apa-apa kurang, nanti kan bisa ditambah. Tapi kalau misalnya keasinan, repot. Ya enggak. Kita masukkan daun dekuruku. Kalau ini nanti udah mendidih sempurna, baru kita masukkan daun paku atau daun pakis ya. Ini sebelum mendidih sempurna kita aduk-aduk dulu supaya nggak pecah sama. Ini udah mendidih ya teman-teman, udah mendidih sempurna. Ini uria ada tadi yang lupa. Bukan di sini. Sedangkan di situ adalah buah yang dikeringkan. Di situ ada. Ya, kita dulu. Kali ini kita kecilin apinya. Nanti dikoreksi rasa. Terakhir nanti kita masukkan ganjalnya, jadi rawitnya terakhir. Tuh pelanggan teman-teman, tadi kapisnya banyak banget. Kalau itu nggak muat, kalau ini muat. Ini udah mateng ya teman-teman. Tuh, enak kan? Oke, semoga menginspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.